Halo guys, welcome back to my channel. Hello my friends, welcome back to my channel. Please like and subscribe, okay, my channel my friends. Thank you very much. Halo para susu semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan mengeser guys mengenai update-nya MTK MTK mengenai auto MTK Pro ini. Auto MTK Pro ya khususnya ini tool ini hanya support di chipset MediaTek ya guys ya. Tapi tidak juga sih guys, tadi sore-sore ya. Sepertinya ini ada juga kok untuk di apanya. Untuk yang Qualcomm-nya ada juga guys, namun ini namanya sedikit tidak sinkron gitu ya dengan fungsinya ya. Untuk lebih info lebih lanjutnya nanti kita cek-cek saja ya, kita jelajahi saja ya satu per satu ya. Di sini kita install terlebih dahulu ya. Ya buat ini ya, saya sedikit koreksi ya kepada suhu Sahril Techno ya selaku software developernya ya. Kritik saran dari kami sih kalau bisa ditambahkan simbol atau simbol negara gitu ya kalau untuk di toolnya ya, agar negara-negara luar itu setidaknya setidaknya sedikit menghargai gitu ya, agar tidak merubah-rubah ataupun mengupload di channel YouTube dengan memberi judul yang tidak sesuai gitu ya. Tidak sesuainya seperti apa? Jelas-jelas ini namanya apa ya? Namanya Auto MTK Pro ya. Mereka ubah menjadi Unlock Tool Crack ya. Unlock Tool terbaru Crack katanya. Wow, memang itu nanti guys untuk channelnya nanti saya apa ya, saya channelnya nanti saya reviewkan ya. Ini kita ikuti dulu step by stepnya ya. Untuk apanya ya, untuk password loginnya nih, untuk password loginnya nanti saya sertakan ya di dalam file winrarnya di dalam file winrarnya. Teman-teman ikuti saja step by stepnya ya, jangan coba-coba di skip-skip ya. Jika ada yang dicari tidak ditemukan, teman-teman risiko tanggung sendiri ya. Ini pun tidak bisa digeser ya, sepertinya ya, entah apakah ini ngebug atau ini ya, atau memang disetel di sudut sini ya. Ya seperti inilah guys dia guys ya. Nah ini dia guys channelnya, channel negara luar guys yang sudah merubah-rubah nama tool ini ya. Jelas-jelas nama tool ini ya Auto MTK Pro ya. Namun untuk di judul videonya mereka buat seperti ini, bisa teman-teman lihat. New Unlock Tool Free, Unlock Tool Free 2003, Unlock Tool MTK Qualcomm. Bisa teman-teman, jelas-jelas namanya saja Auto MTK Pro ya, mereka buat unlock tool ya. Ini makanya kritik saran dari saya ya, buat apa ya, buat suhu Sahril Techno selaku software developernya ya, buatlah mohonlah dibuat ininya ya, dibuat simbol ya kalau bahwasannya tool ini berasal dari negara Indonesia ya, ataupun software developernya itu berasal dari Indonesia gitu ya, agar mereka tidak bisa ini ya waktu pertama kali di run administrator, apa maksud saya, waktu pertama kali di run administrator ya, begitu dia muncul langsung muncul logo ataupun sebuah simbol ya kalau bahwasannya tool ini berasal dari Indonesia, ataupun kalau untuk namanya ya, untuk namanya, untuk brandingnya sudah oke sih.
dibuat simbol lebih besar gitu, ataupun dibuat simbol ya di balik background locknya itu ya, di balik background locknya itu kan ada locknya guys ya. Di background locknya itu bisa juga sih dibuat ya, entah bendera, entah logo ya, seperti ACT kemarin ya, seperti ACT kemarin itu logo di locknya sih sudah oke, namun kurang jelas ya gitu ya, kurang terang ya. Ya kritik saran dari saya cuman itu saja sih, hanya untuk kekurangan di toolnya sedikit ditambahkan saja simbol ataupun watermark gitu ya. Tambahkan simbol ataupun watermark ya, simbol-simbol yang mengandung negara kita lah gitu ya, mengandung negara kita, agar mereka tidak bisa, agar negara luar itu tidak sembrono gitu ya, merubah-rubah namanya dan membuat asal-asalan nama tool ini di judul video mereka gitu ya, agar mereka sedikit, biar supaya mereka ini ya, orang luar ini sedikit menghargai ya karya-karya tool anak bangsa gitu ya. Itu sih pelakunya ya, pelakunya di channel-channel luar itu sepertinya saya perhatikan itu berasal dari channel-channel India, jika tidak India, Bangladesh ya. Setelah kita lacak IP-nya, jika tidak India itu Bangladesh sepertinya. Ya, untuk menu fitur fungsionalnya ya seperti ini guys ya, kita cek satu persatu ya. Ya buat untuk ini ya, untuk teman-teman teknisi pemula ya yang belum memiliki alat box, belum memiliki alat dongle ya, untuk sementara bisa lah ya terbantu untuk tool-tool gratisan dari suhu kita ini ya, dari Sahril Techno ya. Ya sekaligus teman-teman juga harus mengenal ya, ini tool karya anak bangsa ya, made in Indonesia, this is tool my friends. Ya ini untuk fungsi ini, untuk ini yang area ini ya, area ini untuk yang Qualcomm-nya kemungkinan. Ini pun sebetulnya ya maaf, bukan ini ya, bukan menggurui ya, seharusnya kalau sudah keterangan judul toolnya itu MTK, semua harus dikhususkan untuk MediaTek ya, semua untuk fitur menu dan fungsionalnya semua harus, kalau bisa dia ini sih MediaTek only sih semuanya untuk kinerjanya gitu. Namun di sini saya lihat dia ada menu untuk Qualcomm-nya gitu. Setidaknya dia nama brand-nya tidak sinkron gitu. Nama brand tool-nya. Sepertinya butuh tim lagi nih ya, bosku ya. Dan semoga bermanfaat juga ya buat teman-teman teknisi pemula ya. Semoga membantu ya. Oke. Di sini saya akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.